Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini saya resmikan yang pertama kawasan ekonomi khusus KEK di Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulut. Yang kedua kawasan ekonomi khusus Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Yang ketiga, kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta, Trans Kalimantan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kaltim. Yang keempat, Rusun Universitas Kristen Pemohon. Yang kelima, Rusun Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus, fasilitas infrastruktur pemerintah juga wajib memenuhi agar daya saing, competitiveness kita bisa bersaing dengan produk-produk yang lain dan lebih efisien. Contoh misalnya kawasan ekonomi khusus di Bitung. Nanti selesai jalan tol Bitung-Manado, tadi sudah saya cek. Sudah 80% selesai. Insya Allah nanti September maksimal Oktober operasional sudah kita resmikan. Nih, ini akan ada yang namanya pemerataan pembangunan karena di kawasan timur, di apa Maluku Utara. Di Sulawesi Utara ada kawasan-kawasan ekonomi khusus yang kita harapkan, yang dulunya kita selalu mengekspor, mengirim ke luar negeri itu dalam bentuk bahan mentah, nantinya akan ada pengolahan industri di dalam negeri. Baik untuk perikanan, tadi ada investor industri pengolahan ikan, baik nanti kelapa sawitnya, dan juga produk-produk perkebunan yang lain, termasuk di dalamnya pariwisata. Ya. Iya, ini arahnya kawasan ekonomi khusus ke sana. Artinya produk-produk yang dulunya diekspor dalam bentuk mentahan, nanti akan ada nilai tambah, ada added value yang kita harapkan juga memberikan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya pada masyarakat. Nanti ditanyakan ke Menko atau ke Gubernur. Karena ini kawasan ekonomi khusus ini kan masih dalam proses berjalan. Industrinya apa, pabriknya apa, kan belum. Oh, sudah berubah, berbeda.
jalan gede-gede semakin banyak, jalannya gede-gede. Penataan kotanya juga saya lihat, khususnya di Manado juga sudah berubah. Dan saya lihat kalau malam ekonomi juga kelihatan berkembang, berjalan dengan baik. Ya, kita menyelesaikan, pertama kita menyelesaikan jalan tol Manado Bitung yang pertama. Yang kedua, kita juga akan lakukan pengembangan pelabuhan di Bitung biar menjadi pelabuhan hub terutama di bagian timur utara. Ya. Ya.